Dasar pendidikan yang memansuhkan peperiksaan tahun 6 dan tingkatan 3 perlu dirombak dan disemak semula. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Datuk Ahmad Zahid Hamidi berkata hasil perbincangan dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pengajian Tinggi mendapati keciciran 10,177 calon CJ Pelajaran Malaysia SPM 2023 adalah kerana gagal menguasai 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Daripada kohort untuk mengambil SPM seramai 400,000 orang yang tidak mengambil peperiksaan SPM walaupun berdaftar, saya ingin betulkan angka dia. 10,177 orang registered but never seen the exam. Kenapa keadaan itu berlaku? Saya mengadakan perbincangan dengan Menteri Pendidikan Tinggi Dr. Zamri dan juga Menteri Pendidikan. Kebanyakannya tidak boleh mengikuti 3M. Membaca, menulis dan mengira. Wajib dasar pendidikan yang tidak ada exam darjah 6, tingkatan 3 dan hanya ada tingkatan 5 saja mesti di revamp. Jangan jadikan pelajar-pelajar dan anak murid sebagai bahan uji kaji dan mereka jadi bangsa. Biar kerajaan bertukar, pemimpin bertukar, tetapi dasar pendidikan kebangsaan mestilah dibuat agar anak-anak kita tidak menjadi mangsa.